Ya, kami sini akan mewawancarai pedagang Batagor yang sudah lama sekali di jualan di kawasan pendidikan Cikokol ini. Ya, kita langsung saja menuju videonya. Jadi, nama bapak, Pak? Pak Rojak. Bapak Rojak. Bapak sih menanya, Pak. Ya. Berapa modal untuk dagang setiap hari, Pak? 500.000. 500.000. Berapa keuntungannya, Pak, setiap hari? Nah, kadang tuh paling lah cepe. Oh, paling cepe. Kadang tuh kadang gede, kadang kecil. Alhamdulillah. Sudah berapa lama, Pak? 12 tahun. 12 tahun. Lama juga ya, Pak? Ya, alhamdulillah lama. Awet. Terus suka dukanya, Pak, dalam berdagang? Suka dukanya ya, kalau suka lagi rame, dukanya kalau lagi kejar-kejar trantip, udah. Sedih ya, Pak, kayak gitu. Duka itu mah. Duka ya. Suka ada yang kayak gitu? Ada. Oh, masih ada. Tempat berjualannya, Pak, selain di sini? Di Pentek. Di Pentek. Depan ya? Pentek. Pentek. Terus jam berapa, Pak, Bapak mulai berdagang? Jam 7. Jam 7. Di pagi. Jam 7 pagi. Sampai jam 6. Jam 6 malam. Ya. Maghrib. Terus kalau tutupnya, Pak? Tutupnya jam 6. Sampai jam 6. Mengapa Bapak milih untuk berdagang, Pak? Ya, nggak ada lagi kerjaan. Nggak ada kerjaan lagi ya? Misalnya cuma ini doang. Iya. Yang penting halal, Pak. Penting halal. Benar. Nggak sekolah dulu. Sejak kapan, Pak, berdagang? Sejak 2006. 2006. Lama juga ya, Pak? Ya, 12 tahun dah. Ya, Pak. Itu aja, Pak, yang saya tanyakan. Ya, terima kasih ya, Pak. Maaf, Pak. Ganggu di waktunya. Nggak apa-apa. Ya. Terima kasih, Pak. Kesimpulannya adalah pada awalnya penjual batagor itu membuka usahanya sebagai bisnis awal. Karena menurut penjual di daerah kawasan pendidikan di Tangerang cukup berhasil walaupun belum terlihat keuntungan yang sangat besar. Setelah itu ia memulai bisnisnya merasa mempunyai tantangan untuk memulai berjualan dan ia berusaha berkembang ke depannya untuk menafkahkan keluarganya. Ya, itulah hasil video wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.